Jadi kalau tak tahu mungkin memang bolehlah pula ini ceramah pasal Batu Nisan Aceh. Apa pula dia punya relevan daripada kita di Malaysia ni kan. Kalau nak tahu macam mana untuk Batu Nisan Aceh sebenarnya di Museum Negara ni sendiri ada. Yeah? Satu saya dia fahamkan Batu Nisan Sultan Mansur Shah ada di dalam sepanjang Museum Negara. Yeah? Betul kan? Yeah? Sebab dahulu Batu Nisan tu dari Melaka tu diambil oleh Raffles. Stamper Raffles ambil dan pegang. Lepas tu dia bawa segi Singapura, masuk Museum Singapura. Saya pun tak tahu tahun berapa Museum Negara dapat balik ambil Batu Nisan tu. Tapi itu salah satu contoh ya, Batu Nisan sebab makam-makam Sultan Melaka ni dah tak ada lah. Bila Portugis masuk menakluki Melaka 1511, dia memang dia borong Batu Nisan, masjid, istana dihancurkan. Dia menghilangkan kesan-kesan Islam sebab seperti kita tahu Portugis datang ni bukan setakat dia kata nak berdagang. Kalau kita baca sejarah rasmi, dia cerita lebih banyak pada dia kata Portugis datang ni kerana nak menguasai perdagangan rempah. Ha. Sedangkan buku yang lebih dekat pada benar kita cerita tujuan utama dia ada 3G dia panggil. 3G itu gold, gospel. God, satu God. God gospel sama lah. God gospel sama. Maksudnya berdakwah, dia bawa Christianity. Kan? Lepas tu gold. Gold tu memanglah dia cari harta. Artinya dia bila masuk dia dalam perang dia dapat set istana Melaka tu berapa banyak emas dia dapat ambil tu. Kalau kita baca laporan yang ditulis oleh anak siapa pun nama tu, Allah Al-Hukab. Al-Hukab kan? Al-Bukab yang menyerang dan mengalahkan Portugis. Lepas tu anak dia memulis laporan, dia cerita macam-macam barang emas, barang apa semua. Lepas tu termasuk meriam. Katanya 3,000 pucuk meriam. 3,000 pucuk pun dia kata itu tak sampai separuh. Dia kata Melaka ada 8,000 pucuk meriam. Lepas tu berbagai benda lain. Kemudian dihancurkan kesan-kesan okay, masjid apa semua. Batu Nisan. Jadi ada sesuatu cerita yang menarik tentang sebab saya baca di buku lah, kalau macam tu tak ada slide, tak boleh buat apa untuk masa ni. Ni saya cerita sikit daripada Hikayat Belajar Raja Pasai. Ada disebut bahawa kan, Rasulullah SAW ceritanya kan, dia pernah bersabda ni dalam cerita lah, hikayat dalam Sahih Bukhari ke apa, tak ada cerita, tak ada ni. Dia kata sepeninggal aku telah wafat kelak, akan muncul sebuah negeri di bawah angin, Samudra namanya. Apabila terdengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah bahtera untuk membawa perkakas dan alat kerajaan ke negeri itu, serta kamu islamkan sekalian isi negeri itu, serta ajar mereka mengucap dua kalimah syahadat. Kerana dalam negeri itu kelak banyak orang akan jadi wali Allah. Kemudian dia sebut, tetapi semasa kamu hendak pergi ke negeri itu, hendaklah kamu singgah mengambil seorang fakir di negeri Menggiri. Bolehlah fakir itu bersama-sama. Jadi ini dalam Hikayat Raja Pasai adalah sabda Rasulullah. Dia pakai dengan cerita. Cerita ni sebelum berlaku perlaksanaan sabda ataupun wasiat ini. Sebelum tu ada cerita hamba Allah ni nama dia Merasilu. Dia ni anak raja di negeri Samarlanga di Aceh. Cerita dia kalau sebelum awal lebih tu ya, ada dua orang adik-beradik, Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Mereka dua orang ni buat negeri masing-masing. Kahwin tak dapat anak. Sekali seorang tu dia pun nak buka negeri baru, dia jumpa anak putih bulu betung. Dalam bulu betung ambil buah anak angkat. Jadi bila Raja Ahmad dapat tu, abang saya sebenarnya terlupa yang mana satu Raja Ahmad dan Muhammad, tapi kita ambil sana. Seorang Raja Ahmad, seorang Raja Muhammad. Seorang Raja Ahmad ni kita kata dapat putri bulu betung. Betul Raja Muhammad tengok, oh adik dia dapat anak angkat, dia pun teringin. Sekali tu dia pergi berburu dalam hutan, tiba-tiba dia jumpa satu surau dalam hutan. Jumpa pula orang tua. Entah macam mana dia bila cerita pula dengan orang tua tu, dia kata adik dia pun dapat anak, dia teringin nak dapat anak juga seorang. Lepas tu orang tu kata, oh kalau baginda, kalau tuanku mahu anak, saya boleh tunjukkan satu tempat ni.
Dia kata, dia tunjuk sempat, rupanya ada gajah bela budak. Macam cerita Tazir dah lebih kurang kan. Tapi gajah bela budak, dia tiap-tiap pagi Jumaat je kan ni. Kan? Dia akan bawa anak ni pergi mandi sungai. Dia mandikan kat sungai. Lepas tu, lepas dia dah mandikan anak tu, dia baru dia letak anak tu ke tepi. Dia pun masuk sungai. Gajah mandi sendiri kan. Jadi bila gajah tengok panggil gajah ni, dia pun terfikir macam ni lah. Dia cakap dengan dia punya rakyat dia, kita cuba tangkap budak ni. Jadi ada satu hari tu dia datang, memang dia timing lah. Gajah tu nak mandikan budak, letak budak, time tu lah dia ambil budak. Dipendekkan cerita, budak tu dia angkat, dia jadikan anak angkat, dia panggil merah gajah. Maka merah gajah ni kemudian bila dah besar, berkahwin dengan putih bulu betul. Dari situlah nampak anak bernama Merah Silu. Seorang lagi Merah Hasum. Kan? Ini cerita daripada Syekat Raja Pasai dan dalam kitab Sulalatul Salatin ataupun sejarah Melayu kalangan Tuskanan buat cerita ni. Eh? Jadi Merah Silu ni, bila dia dah besar, ni, okey, ada berlaku sesuatu kalau saya cerita panjang lah. Raja Ahmad dengan Raja Muhammad ni bergaduh sampai negeri hancur apa semua. Jadi Merah Gajah dengan Merah Hasum ni jadi anak yatim. Dah besar bawa diri. Lepas tu, satu hari ni merah silu ni dia pergi satu sungai dan nampak banyak ikan lah. Dia nak pergi menangkap ikan, dia nak tahan dengan luka. Bila dia tahan dengan luka, tengok-tengok lepas petang ni datang luka, dapat dia panggil ada binatang gelang-gelang macam cacing. Kan? Dia buang gelang-gelang tu, dia tahan balik. Dapat lagi binatang tu, padahal dalam sungai tu banyak ikan. Kan? Try berapa kali dapat juga gelang-gelang. Akhirnya dia fikir macam ni lah, taknya ini adalah rezeki Allah pada aku. Jangan ingat zaman tu dia tak panggil Allah, walaupun belum rasmi Islam pun. Dah kalau ikutkan cerita-cerita hikayat, orang ni semua orang-orang dulu bukan agama Hindu. Agama Hindu ni terma orang Barat sebenarnya. Kalau kita baca kitab-kitab lama sebelum datang Islam Nabi Muhammad ni adalah Islam agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Itu ada disebut dalam kitab-kitab lama. Jadi dia pun tengok ini rezeki daripada Allah kan. Dia pergi rebus. Dia fikir agaknya aku kena makan gelang-gelang. Bila dia rebus, tengok-tengok gelang-gelang jadi emas. Gelang-gelang jadi emas. Air rebusan tu jadi perak. Dengan sebab dia buat tu, dia pun kaya. Dia kaya, dia boleh tolong orang apa semua. Lepas tu dipendekkan juga kepada diangkat jadi raja. Diangkat jadi raja ni, jadi bila sampai dekat raja ni, lepas tu berlaku satu peristiwa, dia nak pergi memburu. Dia bawa anjing dia. Dia bawa anjing dia pergi memburu. Sampai ke satu tempat yang dia kata seperti tanah tinggi, anjing tu menyalak. Menyalak nampak macam benda kan. Benda ni nampak menyalak. Raja pun pergi dah dengan orang dia. Tengok-tengok ada semut. Dia kata besar kucing. Ada semut besar kucing kat macam tanah tinggi sikit. Jadi Merah Silu ni tak tahu apa gerak dia. Dia tengok semut tu, dia tangkap. Dia tangkap, dia bawa balik istana, dia makan. Makan semut, kita pun tak tahu apa dia punya gerak lah kan. Lepas tu, dia fikir balik, tempat ni elok dia buat negeri. Dia kata, oleh kerana dia jumpa semut besar, dia panggil negeri ini Semudra. Maksudnya semut besar. Saya pun tak tahu apa lah semut. Mungkin saya nak menukar-nukar gambar tu mungkin lambat sikit lah. Sebab apa yang saya dah aturkan, dah jadi kacau sikit. Jadi ini salah contoh satu peternasan Aceh. Kalau kita perhatikan, ada apa nama tu? Pointer. Kalau kita perhatikan kan, ini senihat ni. Saya pun tak kena baca. Kalau senihat biasa dekat dinding pun saya tak boleh baca sebab hard kan. Dia orang yang pandai je kena baca kan. Ini kan lagi dekat peternasan. Ini sengaja saya buat gambar tu saya negatifkan. Ini sebenarnya adalah Batu Nisan Sultan Malikus Saleh. Batu Nisan Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh ni dinyatakan sebagai sultan terawal yang Batu Nisan yang ada bertarikh. Tarikh kemangkatannya tu adalah dikatakan bulan Ramadan tahun 696 Hijrah bersamaan 1297. 1297 Masihi, sekarang dia berapa? 700 tahun lebih. 715 tahun gitu. Okey. Saya akan bagi pengenalan sedikit ni tentang Batu Nisan Aceh atau Batu Aceh tu kan. Adalah satu jenis batu nisan lama yang sering diukir indah oleh sahabat Al-Quran. Selalunya mengenai baik-baik. Ini saya shift through sebab saya dah pecah kepada 17 bahagian. Kemudian saya akan touch satu-satu secara lebih teliti.
pengenalan. Okey, ni jenis dan taburan. Ni saya sebetulnya saya dah siapkan gambar, ada peta. Dan rancangan saya nak gunakan Google Earth, saya nak tunjuk lokasi sekali, tapi dan tak apalah, kita ad hoc lah main apa kan. Dalam sini jenis dan taburan saya ikutlah apa tadi saya sebut pasal Datuk Dr. Osman Yatim dengan buku Batu Aceh dia. Jenis-jenis batu-batu. Kemudian ni nesan terawal dengan tarikh Aceh ni, saya akan tunjukkan gambar di Makam Sultan Malik Saleh, dan kita akan bercerita sikit tentang kerajaan dia. Ini yang saya sebut tadi, yang dia kata Sabda Nabi Muhammad, sepeninggal aku telah wafat kelak akan muncul sebuah negeri di bawah angin samudera namanya, apabila terdengar kamu negeri itu, maka suruhlah sebuah batu untuk memperkaya salahkan ke negeri itu, serta kamu islamkan selain istri negeri itu, serta ajar kamu juga kalimah syahadat, kerana dalam negeri itu kelak banyak orang akan jadi Allah. Okay. Kemudian ada ni nisan pemerintah lebih awal tetapi tanpa tarikh. Di Aceh, di bahagian selatan, di bekas kerajaan Perlak, yang namanya kerajaan Perlak, ada satu makam, dia kata milik Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Dan Sultan ni dikatakan memerintah tahun 840 Masihi. 840 Masihi awal tu. Kan? Dah 1200 tahun dah. Ni ada cerita dia. Bagaimana Sultan Syed Maulana ni, ada dikatakan keturunan Rasulullah, ada cerita dia berkahwin dengan pemerintah awal Perlak berketurunan Raja Parsi. Parsi ni Persia lah. Empire Persia ya. Kalau zaman Nabi tu, dua empire besar yang berlawan, Empire Rom dan Empire Parsi. Okay. Kemudian kita akan lihat batu nisan Aceh di Kedah. Sebab di Kedah tu banyak sebenarnya batu nisan Aceh, tapi saya tak pergi semua. Saya cuma ada pergi beberapa. Salah satunya adalah Sultan milik Sultan Mustafa Shah satu. Kalau ikutkan memerintah 1136 hingga 1179 Masihi. Masihi ni lebih awal kerajaan Melaka. Situ kita akan lihat batu nisan Aceh. Kemudian okey, nisan Aceh di Melaka sebelum Portugis menawal 1511. Ini seperti yang saya dah sebut tadi, Melaka dah kena serang Portugis, dihancurkan. Tapi ada sebenarnya batu nisan Aceh. Salah satunya dikatakan makam Hang Jebat. Makam Hang Jebat dekat tengah bandar raya Melaka, dekat bandar Hilir. Ada. Lepas tu ada lagi tempat lain. Nanti saya akan ceritakan. Seterusnya nisan Aceh di Pahang. Ini saya sebut nisan Aceh di Pahang abad ke-15 hingga ke-16. Kerana Pahang dahulu pernah berada di bawah pemerintahan pemerintahan Kerajaan Siam. Dan disebut dalam kitab Siam tu dia masukkan kafe, kerajaan kafe. Kemudian Melaka menawan Pahang. Lepas tu Pahang diletakkan di bawah pada Melaka. Raja keturunan Melaka diangkat untuk minta Pahang. Dan mereka makam-makamnya berbatu nisan Aceh. Okay. Lepas tu sekitar kejatuhan Melaka, Aceh sebagai kuasa baru di alam Melayu. Yang ni kita akan masuk ke sekitar 1511 memula. Contoh saya akan bagi makam Tun Teja. Tun Teja ni makam dia bermata dengan Aceh. Dan mengikut cerita ya, Tun Teja ni makam dia ada di Melimau ya. Dia Melimau, mengikut ceritanya di makam dia, dia tengah rombongan raja tengah berundur ni selepas Kota Melaka jatuh. Sini saya kerana saya menggunakan terma Kota Melaka dengan Melaka sebab untuk membezakan. Kota Melaka ni maksudnya bandar raya sekarang negeri Melaka. Bila sebut Melaka zaman dulu, kalau kita tengok peta-peta barat pun akan tulis satu semenanjung, semenanjung Melaka. Jadi Melaka sendiri daripada sini lebih luas. Dan di tawan itu sebenarnya ada bukti arkeologi bahawa di sini ada orang Islam sudah duduk di sini. Dan kalau batu nisan Aceh ni, dia bukan orang-orang kampung biasa. Dia orang ada berpangkat, dia ada pengikut. Bila ada pengikut tu ada penempatan. Jadi ada bukti itu adalah ketamadunan ya. Jadi bila kita kaitkan dengan Kuala Lumpur, maksudnya sebelum datang yang kata apa Yap Aloy buka Kuala Lumpur lah apa, dah ada buktinya. Sekarang kalau kita cari bukti zahir dekat Kuala Lumpur ni susahlah, sebab contohnya area Cokit, orang kata orang Mandaling semua. Sekarang dah habis, tinggal satu rumah dekat jalan Cokit depan 7-11, jalan yang selari pergi ke Peduli situ, ada satu rumah Melayu. Sepik kiri kanan kedai apa ni, bangunan batu Cina. Itu je yang tinggal. Bila tak ada bukti-bukti ni, orang kata mana dia bukti orang Melayu kat kawasan ni. Jadi batu nisan Aceh ni boleh jadikan bukti sebenarnya. Okay. Jadi nanti kita akan bagi kesimpulan melihat ke sini apa tuan. Okay, saya nak end of slide.
Okey. Maaf ya kalau saya buat ni lambat sikit sebab. Lain pula ni. Okey, ini batu nisan Aceh. Ini ada bentuk ni. Bentuk macam tombol. Saya pun tak tahu technical term dia sebenarnya. Saya pengkaji. Saya lebih pengkaji pada sejarah. Batu nisan Aceh ni saya kaji secara circumstantial lah. Dalam pencarian saya tentang sejarah Salsila, saya masuk bab batu nisan Aceh. Okey. Situ eh. Sekarang kita terus. Okey. Ni nata. Nisan Melayu. Malay Great Markers. Dalam kawasan ni ada beberapa punya batu nisan lah. Kita dapat bandingkan. Contoh ya. Ini kalau batu macam batu granite lah. Ini memang tak boleh diukir halus lagi. Kalau dia buat lagi halus, kecil-kecil tu pecah. Dia tak dapat. Ini kalau kita tengok. Ada ini bukan yang terhalus. Dia ada halus lagi. Okey. Ini nampak betul-betul bunga. Yang tu nampak lebih halus. Ada orang yang tak ada ayat Quran ke apa. Kan? Tapi tak nampak macam mana bentuk batu nisan Aceh. Ada berapa jenis. Ini lagi satu jenis. Okey, di sini sebut batu Aceh ialah jenis batu nisan berasal dari Aceh Sumatera Utara. Batu-batu nisan ini telah diukir oleh Melayu Aceh sejak abad ke-15 hingga ke-19 Masihi. Dan tersebar luas hampir di seluruh Nusantara, digunakan oleh raja-raja dan pembesar Melayu zaman itu. Okey. Lepas itu bentuk dan rangka hias yang dikata adalah gabungan kesenian yang wujud di rantau semua ketengah Islam. Tulisan pahat mencatatkan tarikh dan nama si mati. Tapi tak semuanya ada tarikh si mati. Petika Al-Quran. Betul, dia sebut sini. Pada ni, masyarakat setempat menganggap batu nisan ini sebagai keramat. Pada masa dahulu, keramat memegang pandang penting dan sosial budaya masyarakat Melayu. Kenapa dia anggap keramat? Kenapa dia anggap keramat? Sebab tadi balik. Batu nisan ni selalunya raja-raja. Raja-raja ni kita akan berkait dengan daulat. Cerita daulat. Lepas tu, ulama-ulama bertaraf wali. Zaman dulu ditanda dengan batu nisan Aceh. Jadi makam dia keramat. Sebab memang ada tempat-tempat ni, bila orang nak cuba gubuh, dia punya tu mati, tak boleh hidup. Saya pakai contoh-contohnya. Kalau di Kuala Kedah, terminal feri ke Langkawi, dia punya kapak dulu gubuh depan tu. Depan tu ada kampung, nama kampung Tok Pasai. Terminal feri untuk pergi ke Langkawi. Tapi dia punya kubur-kubur semua dah kena sundul, kecuali satu je masih tinggal. Dia tak dapat. Itu ada nama dia makam Tok Pasai. Nanti saya tunjuk. Okey, terus. Ni buku Batu Nisan Aceh. Saya gunakan sebagai rujukan. Tapi saya dah sebut tadi bahawa isi buku ini sebenarnya adalah tulisan tahun 1988. Tapi yang edisi 2006 ni cuma dia tambah lah. Belakang-belakang tu ada gambar. Dia lebih cantik lah. Jadi kalau kajian 1988 tu Dr. Osmaitin dia tak tahulah. Contohnya kat Bukit Beruang tu ada batu nisan Aceh. Dekat Sentul ni saya pun saya sekali saya jumpa saya tunjuk kat dia. Dia boleh tahu kan. Okay. Ini dia kata, ini daripada batu Aceh ni. Distribution of batu Aceh in the Malay Indonesian Aceh Pelago. Dia tunjukkan. Okay, kalau kita dapat lihat sini, Aceh dah tentulah banyak sebab dah nama pun batu nisan Aceh. Kita tengok sampai ke Brunei ada. Tapi saya pernah pergi Brunei selama beberapa hari tu. Lebih seminggu Tak jumpa sebab saya tak tahu tempat dia. Dia tak banyak ke situ. Dia ada, Brunei pun ada batu nisan jenis tinggi kan. Sebab dia pun dahulu kerajaan besar. Ni Banjarmasin. Saya pun tak tahu kenapa Banjarmasin di Banten, Jakarta, Lampung. Tapi kalau kita tengok banyak pula di Semenanjung. Dia Perlis, Kedah, Perak, Melaka, ni Johor, Terengganu, Pahang. Kelantan saya pernah jumpa satu je. Okey. Ini distribution. Okey, dah sebut dah distribution dia tunjuk tempat-tempat dengan jenis lepas tu okey tempat lagi sebenarnya. Ini typical examples of Osman types. Dia pakai Osman types ni maksudnya kan, sebab dia dalam dunia akademik ni kalau kita yang mendengar atau menunjukkan sesuatu secara official lah kan, maka kita boleh dapat nama macam copyright lah. Walaupun ada orang tu lagu pun dia yang sama, dia dah cipta 10 tahun tapi tak dibawa ke khalayak ramai. Orang kemudian buat, bila dia buat dia copyright, dia dapat nama lah kan. Jadi batu nisan Aceh ni dah lama ada, tapi bila Osman Yatim buat dalam ni, maka dia boleh namakan pula Osman type. Jadi dia kata Osman type batu Aceh, dia gunakan nama dia. Ni dia kata
ada jenis A, jenis B, jenis C ni. Dia bagi terma lah, dia bagi dia punya apa nama? Perkumpulan ya, pecahan ya. Ini cuma detail dia tu macam mana lah, atas bawah dia punya bahu macam mana. Okey. Ini adalah contoh batu nisan Aceh yang terdapat di Muzium Kota Tinggi. Di Johor banyak batu nisan Aceh. Jadi di sini saya perhatikan ni gambar-gambar saya sendiri ya. Jadi saya untuk presentation ni sebenarnya saya mengumpulkan gambar dari koleksi saya daripada tahun 2006 gitu. Saya cari balik-balik kan. Yang ini lawatan tahun lepas saya pergi. Yang saya dapati ada di antara batu nisan ni ada yang replika dan ada yang memang betul. Mungkin dah kubur mana, dah talah ke mana, dicabut, dipasang kat sini, kat sini kan. Okey. Jadi ini gambar ni mungkin tak cantik lah sebab saya ambil pun daripada tadi. Ni kan. Ambil gambar tadi, saya klik kan. Jadi dalam sini dia disebut batu-batu nisan Aceh yang terdapat di Johor dia. Dia batu tinggi. Dia tambah lagi tiga jenis. Kalau katakan tadi Profesor Dr. Osman kata dia bagi type A sampai N 14 jenis. Ni ada tambah OPQ pula kan? Sebab ini kajian kemudian. Ini saya ambil gambar daripada internet. Saya tak dapat complete lah. Itu pun saya tengok orang ini dia label salah, saya betulkan balik. Ni contoh-contoh eh. Dia panggil yang jenis B seperti ikut Osman ini. Okey, jenis C Makam Sultan Mangga Salih dia lebih kurang macam ni. Ada dia punya bahu macam kepak gitu. Jenis D. Okey. Jenis E. F. Tak nak pula. Okey. G. H. Jenis I. Jenis K. Jenis K ni sejumpa yang kat Sentul dengan yang kat Muzium Negara tu. Muzium yang kat depan tu pun ada jenis K. K. Jenis L. M. N. P. Q, ok, habis. Ok, disebabkan saya buat manual terpaksa lah melangkah secara sebelumlah saya maaf ya. Mana tadi file ini, ini dalam apa? Dalam itu dah ada ya. Ok, contoh betul tak, sebab saya nak kena ikut order, terpaksa buat macam ni lah. Bila saya nak ikut order terpaksa buat ke sini. Ok, sekarang saya nak bawa ke Aceh ya, Makam Sultan Melayu Saleh. Saya terpaksa cari secara manual macam ni ya, Makam Sultan Melayu Saleh. Okey. Ini adalah koleksi gambar saya campur eh. Tahun ni lawatan pertama saya ke sana adalah pada pertengahan 2009. Dahulu semasa saya sebelum menulis buku saya ni, saya cuba pergi masuk ke Aceh tahun 2004. 2004 masa tu saya satu peringkat tu saya dah tak tahan dengan mencari spiritual tu, nak memahami apa yang berlaku dalam hidup saya, mimpi-mimpi apa semua. Jadi satu hari tu bila saya dah ada duit sikit, itu pun tak banyak, saya bawa 300 je. Saya bawa 300, saya decide pergi Aceh kan. Nak pergi Aceh ni apa pula, Aceh tengah darurat macam tu eh. Kalau siapa ada ikut perkembangan semasa, memang masa tu dengan darurat asyik perang askar Jakarta. Sebab Aceh ni kalau boleh dia tak mau masuk lagi bawah Indonesia. Cerita kenapa dia tak mau masuk Indonesia ni panjang. Bagaimana ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, Soekarno pernah berjanji dia ajak orang Aceh sekali sokong kita lawan Belanda, kita berunding dengan Belanda untuk kemerdekaan. Lepas tu masa tu Aceh pemimpin dia adalah nama dia Daud Bureh, ada kena mengenai dengan Tan Sri Junet eh, Tan Sri Satri Junet. Daud Bureh ni dia kata boleh, tapi dia minta supaya Indonesia menjalankan syariat Islam. Itu Daud Bureh minta sebab Aceh ni kuat dia punya agama dia kan. Jadi diceritakan bahawa orang Aceh ni orang-orang perempuan dia sanggup bagi dermakan dia punya emas apa semua, kumpul beli kepada bank. Kata bank pertama dia beli ke Indonesia 2 biji dia beli dengan harta daripada tua badan orang Aceh. Kata bank itulah digunakan untuk pergi ke Belanda berunding sampai dapat kemerdekaan. Dia sampai dia punya kemerdekaan dia bukan macam kita, kita ni memang berunding sana lagi berdarah kan. Jadi nak
berdarah tu, maksudnya antara lawan perang tu pun dia lah, akhirnya Indonesia dapat keluar mendirikan kerajaan dipanggil Republik Indonesia. Bila dapat je beri, dia tak naikkan syariat Islam, dia naikkan Pancasila pula. Pancasila ni kalau kita tahu dia menyamakan semua agama lah. Dia ni kalau sekarang ni macam apa, apa yang panggil sekarang ni, yang liberal semua agama, nak interfaith. Interfaith tu kat Indonesia dah ada. Sebab kalau kita dengar Indonesia, kalau kata orang Kristian boleh kahwin dengan orang Islam, kan, dengar kan, padahal orang Islam paling banyak di dunia ni adalah di Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di Pasir, di Indonesia, kan. Namun dari segi pemerintahannya di Jakarta tu, attitude dia orang ni agak, dia ada term dia sebenarnya, kejawen. Pernah dengar kejawen? Perkataan kejawen, kejawen ni maksudnya dia mengaku di Islam, tapi dia kononnya Islam ni spiritual. Dia ada ni orang yang macam ni lah. Di Malaysia pun ada. Kononnya bila belajar Islam dah tinggi, ilmu tasawuf dah sampai hakikat, tak payah semayang. Sebab dia kata semayang tu orang tak kenal Allah lagi, dia kata. Betul. Dia punya pengajian dia, kan, dia kata kenal diri, lala kenal diri Allah dalam diri sendiri. Jadi bila dah kenal, takkan nak semayang kat diri sendiri. Dia ilmu macam tu. Dan dia banyak pada kebatinan. Jadi di Jawa banyak benda macam ni. Jadi bila dia banyak benda macam ni sebagai Jawa ni, dia berlawanan dengan orang Aceh yang lagi kuat syariat. Maka bila tak nak didirikan syariat tu, berperang lah mereka. Berperang-berperang, dah okey balik. Dah okey kejap, lepas tu berperang lagi, darurat. Jadi saya pergi ke Aceh tu dalam masa keadaan darurat. Saya pergi pada satu hari tu, masa tu saya dah lama tak bekerja. Saya pernah, orang kata tak bekerja official lah. Saya ada menolong Masyid Hussein Al-Atas. Pernah dengar nama Masyid Hussein Al-Atas, penulis buku politik kan? Saya pernah bekerja dengan dia, tulis sikit buku politik apa kan. Satu peringkat tu, satu malam tu, malam New Year, malam tahun baru 2004, peralihan daripada tahun 2003-2004, saya pun keluar naik bas. Naik bas saya pergi Selangkah demi Selangkah, lalu Perak, lalu Pulau Pinang. Saya tidur di Lebuh Aceh. Ada Lebuh Aceh di Pulau Pinang, eh. Kemudian saya naik feri. Dulu sebelum darurat, feri daripada Pulau Pinang boleh terus sampai ke tempat nama Lok Sumawai. Lok Sumawai dengan makam Sultan Melaka Salim dalam 20 km. Tapi lepas darurat, dia tutup Aceh ni, tutup Aceh mula tak boleh masuk, kan. Jadi feri tu pergi ke Medan. Medan ni turun. Jadi kalau daripada Medan ni nak masuk sepadan Aceh ya, dalam 100 km lebih. Kalau nak sampai ke Lok Sumawai tu, tambahlah, saya rasa tambah lagi dekat 200 km, 300 km sampai Lok Sumawai. Kalau tak, dia Pulau Pinang terus. Maka sehat ya. Tadi maksud saya, dia bukan digarik gitu, dia potong yang luar-luar ni untuk membentuk seni had yang timbul. Ini adalah satu bentuk seni yang rumit. Kalau kayu senang sikit, batu, oh, itu memang satu pertukangan yang bertamadun lah. Okey, ni gambar ni saya bawa, maksud saya bawa anak. Anak ni umur berapa yang maksudnya, Asyid? 3 bulan. 3 bulan? Kan? 3 bulan, lepas tu ada benda santai. Ni tertulis tulisan pada makam ini, ini kuburan mahum yang diampuni, yang takwa, pemberi nasihat, ini hitai bangsawan yang mulia, yang menyantun, yang menaluk di kelas Sultan Melaka Salih. Maka Sultan Melaka Salih signifikannya kan, tadi saya dah cerita ya, masa sebelum saya buka slide tadi, bagaimana ada sabda Nabi kan, supaya dicari negeri Samudra ni dan diislamkan penduduknya. Maka diangkat rajanya Sultan Melaka Salih ni, lepas tu ditambahkan balik dengan perkakas daripada Mekah. Di situ ada satu signifikannya, ditambah dengan perkakas daripada Mekah atau Pentas Syarih Mekah yang berketunan Sayyidina Hasan. Dalam rombongan tu ada orang nama Syekh Ismail, sekarang bos tambah. Syekh Ismail ni ada keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar nama tu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau orang yang ada baca-baca buku pasal sufi, tasawuf, dia mesti tahulah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni dipanggil Sultanul Aulia, yang Sultan Wali-Wali. Kalau ada baca buku tasawuf ni, tinggilah. Maksudnya orang yang bernama apa ni, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan keturunannya dihantar mencari Malikul Saleh ni, termasuk keturunan Sayyidina Hasan. Di situ ada satu signifikan, kenapa keturunan Nabi berpangkat wali ini mencari seorang raja di samudra ini ditabalkan, kan. Dalam kajian saya, signifikan ini berkaitan dengan
kenapa kalau orang baca cerita-cerita pasal akhir zaman, kata kebangkitan Islam akan muncul di timur, tapi tu dah nanti dah subjek lain yang jeli pula kan. Ini kita pergi baca di sana dia. Okay. Jadi di sini kalau ikut kalau ikut daripada kajian Dr. Osman ni, ini bentuk yang lebih kurang yang nampak C ni, bentuk makam seram sekali. Dalam tahun 15 lebih. Dalam tahun 15 lebih, sedangkan Sultani dia mangkat tahun 1997. Jadi macam mana tu? Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah batu nisan yang terdahulu digantikan. Sebab seni ni muncul kemudian. Mungkin dulu ada batu nisan bentuk lain, dan saya akan tunjuk ada batu nisan yang lebih awal di Aceh. Okey, ni saya tunjuk kawasan sekeliling ni. Sekarang tak ada apa ni. Lepas tu ada sawah, ada pokok apa semua. Padahal ini dulu pusat kerajaan ni. Pusat sebuah kerajaan besar. Kerajaan utama ni. Sebelum Melaka naik, inilah kerajaan utama yang berdakwah ke seluruh alam Melayu ni. Ya. Yeah? Diceritakan dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta, benar dengan Nabi Battuta. Kan? Bila dia akan mengembara ke banyak tempat. Sambil tu dia juga berperanan sebagai duta. Dia ada connection dengan Timur Tengah, dengan kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi di India, mungkin Islam pun dia berperanan sebagai duta. Dia datang dan dia mendapati raja di Samudra Pasai ni, nama sebenarnya Sultan Malik Zahir, sebagai seorang raja yang alim dan merendah diri. Dia pergi masjid, dia tak naik gajah, dia jalan kaki dia pergi masjid. Padahal boleh pun naik dengan gajah bawa bala tentera. Lepas tu bila lepas sembahyang jemaah nanti, dia ada satu sesi. Dia buka baju gajah, dia pakai baju ulama, berbincang pasal hukum fiqah. Maka Ibnu Battuta mencantikkan itu keadaan gajah dia. Negeri dia besar, cantik, makmur. Tapi ni pusat dia sekarang tinggal macam ni lah. Tinggal macam ni. Kenapa saya tunjukkan kawasan ni? Ini bandar besar yang ada Lok Sumawai 20 km dari sini. Sini sekarang ni kampung ya. Sedangkan dulu ini adalah pusat kerajaan. Saya nak tunjukkan bagaimana signifikannya lokasi Batu Nisan Aceh yang ada di sini. Menunjukkan di situ memang pernah berdiri satu kota besar. Itu yang kita cerita pasal ketamadunan tadi. Okey, ini di daripada makam Sultan Melayu Saleh tadi, kita bergerak dalam 2 km lagi. Ini ada yang dipanggil makam Tengku 44. Bahasa Aceh ni apa, saya pun tak sebut ni. Put piut peluh piut apa ni, 44. Masuk atas batas ni, soal sawah, kolam apa semua jalan. Okey, sampai. Ni batu nisan banyak. 44 ulama. Yang ni cerita dia. Pada tahun 14 lebih, masa tu ada satu mangku bumi yang meminta pasai. Cerita dia, dia ni berkenan dengan anak sendiri. Berkenan dengan anak sendiri, dia nak kahwin dengan anak sendiri. Anak besar, yes. Kita tahu tu semua murim. Tapi dia ni, dia boleh minta pendapat ulama, dia minta ulama dia supaya cari nas yang boleh membenarkan perkara tu. Tak tahulah apa hukum dia pakai. Bila ulama ni tak setuju, dia bunuh 44 orang ulama. Itu dia panggil ni makan 40 ulama ni. Lepas tu mangkuk bumi ni akhirnya dijatuhkan lah. Tapi itulah cerita dia, dia nak berkahwin dengan anak dia sendiri. Okey, ni kita lihat di sawah ada batu nisan. Ada sawah ke lumpur, aku tak tahulah apa sawah kan. Ni semua kesan-kesan ada berkaitan. Ni satu daripada keturunan Sultan Melayu Saleh, ada satu nama dia Puteri Narisha, memerintah kerajaan dalam 14 lebih itu. Kita pergi kawasan makam dia, makam Ratu Narisha, tempat isyarat Ratu yang agung. Okey. Ini bukan batu nisan Aceh, ini bentuk lain pula. Saya nak tunjukkan ini, dia panggil batu puala, macam marble lah. Okay, macam mama kan. Ini pun seni dia boleh tahan juga. Kalau kita tengok ni, oh, gambar terpecah. Tapi tengok kan, nampak tulisan dia halus kan. Ini dah bentuk lain, tapi kita tunjuk contoh-contoh lah. Lepas tu ini memang bentuk tulisan Aceh. Ini yang nampak ni, sini. Ini dipanggil batu nisan Plak Pling. Orang Aceh panggil Plak Pling. Ini batu nisan awal sebelum batu nisan Aceh. Jadi kemungkinan juga makam Sultan Malik Saleh dulu berbatu nisan begini, lepas digantikan bila dah
muncul tradisi pertunjukan Aceh yang menurut Dato' Osman dikatakan bermula tahun 14 lebih. Okey, tak apa ni. Terus ini gambar yang terbaru kami pergi tahun lepas. Tahun lepas, bulan 12. Ini saya bawa isteri saya dengan anak mengikuti balik jalan-jalan yang saya lalu daripada Medan, tempat-tempat saya lewati. Saya follow balik. Saya dah pergi Aceh setakat ni dah 5 kali. Tapi yang lepas pertama tu yang saya ikut zaman darurat tu daripada Medan, kemudian saya daripada Aceh jalan lain. Yang baru ni saya ikut balik daripada Aceh, saya bawa isteri dan anak, saya tunjukkan balik jalan-jalan yang saya lalu. Okey. Seterusnya kita bawa ke tadi mana slide yang kita nak cerita, bawa nombor 2. Jadi saburan dah, saya travel dah. Slide tadi pula. Allahu Akbar. Mana dia punya? Okay. Nisan pemerintah lebih awal tetapi tanpa tarikh. Okay. Ini kena ke sini pula. Masih lagi di Aceh. Sudah. Maulana Abdul Aziz. Ini dia dia. Okay. Ini tempatnya di Perlah. Kalau katakan ikut rancangan asal tadi, saya boleh pakai Google Earth, saya boleh tunjukkan lokasi supaya nampak mana yang dikatakan kedudukan Aceh, Perlak, Samudra Pasai ni. Tapi dah tak dapat, tak apalah ini. Jadi ini kita pergi masa pertengahan 2009 Tapi kawasan ni masih dikira rawan. Orang saya sebut rawan lah, maksudnya masih ada kecelakaan. Kami masuk ni dengan polis, tentera, dua truk bawa, kawan kami bawa mesin gun semua standby sebab masih lagi ada sisa pemberontakan di sini. Malah ada satu peringkat tu daripada pekan ya, dia jadi main pekan goboy nak masuk ke dalam pendalaman dan 6 kilometer. Sekali sampai ke kawasan ada bulu patang bulu jatuh intak, truk tu orang, truk polis depan dengan mesin gun, tapi dia orang pun tak berani nak alih bulu tu. Belakang kita dua kereta ke tiga kereta? Tiga kereta. Tak berani pasal apa? Dia takut orang ambush ke apa? Kan? Takut-takut lah kan turun tu kan? Akhirnya saya lambat-lambat tawakal je lah. Pergi turun, saya alih. Tapi alhamdulillah kita sampai, tak ada hal. Kan? Ini yang sisi-sisi pembentukan yang tak puas hati lah. Dengan perjanjian GAM berdamai dengan Jakarta kan? Dan menurut ceritanya mereka ni masih lagi sanggup membunuh dan menculik orang luar. Sebab nak nyatakan tak puas hati dia. Okey ni. Saya sebut sini Kerajaan Islam pertama berdiri Indonesia belahan Asia Tenggara ialah Kerajaan Perlak. Raja pertamanya Sultan Aladdin Said Maulana Abdul Aziz Shah, putera dari Said Ali Al-Mutabarun Arab dan puteri Mahdutan Syuri dari istana Kemaharajaan Perlak. Maka sebelum itu ni Kerajaan Perlak ni cerita dia. Perlak ni dikatakan didirikan oleh seorang nama dia Maharaja Syahrial Salman. Sebab kita tahu Kuala Lumpur sering diwarakan dan sejarah sebenarnya dimajukan oleh bangsa bukan Melayu. Walaupun ada juga nasihat sejarah kata ada nama Raja Abdullah, lepas ada yang kata grup Mandaling buka, tapi itu seolah-olah kecil. Ya, yang dibesarkan cerita Yap Aloy. Kan? Kemudian bila tahun 1880-an bila terdirinya dan negeri-negeri bersekutu, dia Kuala Lumpur dijadikan pusat, British naikkan, maka lepas tu terus Kuala Lumpur ni jadi cerita seolah-olah ia adalah tempat orang bukan Melayu. Jadi ini saya nak tunjuk ni makam di Kuala Lumpur saja Lepas tu kita akan ke conclusion Kuala Lumpur. Ini ada dua tempat yang saya nampak. Satu Jalan Kelama Lama sebab Sentul. Sentul. Ini makam macam ni. Saya ada signboard lagi ni. Kata makam Datuk Harun Rashid dengan Zubaidah. Bila saya tanya orang kat jaga makam, mamak, dia kata ini sama sekali datang daripada Badan, sama dengan Syekh Ismail Pulau Besar. Ada satu benda yang agak menarik mamak-mamak banyak pergi Pulau Besar dan rupanya banyak juga yang belajar ilmu batin. Satu benda yang saya nak saudara-saudara perhatikan selalu nak pergi Masjid India. Ada pergi Masjid India kan? Okey ada kalau tengok di Masjid India, kedai emas berapa banyak? Banyak tak kedai emas? Banyak kan?
Tapi pernah tak nampak orang pakai selapang jaga kedai mas? Pernah tak? Saya pusing majinya, saya tak nampak dah. Kalau pergi di luar-luar satu kedai mas ni ada orang yang bayar pakai selapang jaga kedai, kan? Tapi di Masjid India ni tak ada. Pasal apa? Ha. Sebab dia ada orang jaga. CCTV boleh CCTV boleh tangkap selepas. CCTV kalau orang attack dia akan menangkap orang tu. Man, tapi orang dah kena rompak. Ha. Sebenarnya sebab bukan cakap tau. Dia ada network yang main ilmu batin. Dia ada network yang main ilmu batin. Pernah dengar tak bila orang cakap-cakap orang macam belajar-belajar silat batin, orang kata scan, dia boleh baca orang ni niat jahat apa semua kan? Ha, telepati tu bahasa saintifiknya dalam ilmu kebatinan ada benda tu, scan. Biasa je sebenarnya. Malah kalau kita tengok kan, polis SP banyak pakai benda tu. Polis SP kadang-kadang dia pakai baju biasa dekat kampung mana, dia perhati je orang. Kadang-kadang dia boleh nampak cara dia tengah scan orang. Selalunya saya nampak okay. Dua jenis orang yang suka main ubatin ni saya nampak lah. Satu yang pakai cincin besar-besar. Selalunya, yes. Sebab pada cincin tu ada dia punya isi dia. Yang kedua, saya tengok kaya cara pandang. Dia suka perasan jari gini. Dia zikir dia. Itu scan tu. Selalunya kita boleh perasan. Kadang-kadang kita boleh rasa lah, orang ni tengah baca aku tak pada punya hal kan. Okay, ini makam di Sentul. Ini saya tunjukkan Batu Nisan Aceh. Bila saya tanya kat orang tu, ni Batu Nisan Aceh ni, dia ke? Dia bukan tahu pun apa Batu Nisan Aceh. Dia tak tahu apa. Ni Sentul ni dekat mana tau? Dekat Kuota Allah Belak, kira kata kan? Kuota Selama KTMB. Kuota Selama KTMB tu. Ada flat Terengganu apa semua. Sekarang dekat kat situ ya? Dah roboh. Gula Kawah. Kalau dekat Hospital Tawakal, Yusuf Aslam tu, kalau kita follow belakang kan, sungai kan, di seberang sungai. Tapi dekat je kat situ. Kalau kita daripada Jalan Ipoh, yang tempat-tempat orang repair motor banyak kan. Pergi, lepas tu dia ada belok yang boleh sambung ke Sentul Flat. Dekat situ ada satu tanah KTB masuk. Jadi, ini bakal Batu Nisan Aceh. Dan satu lagi saya nak tunjukkan dalam Kuala Lumpur di Jalan Kelang Lama. Jalan Kelang Lama Okey, ini orang baru tunjukkan kat saya. Tulis kat ni. Yang jaga mama juga. India Muslim. Makam Al-Karamah Pinang Tunggal. Dia kata Tuan Guru Al-Syeh Abu Bakar Al-Syeh Syed Mu'min. Dua orang ni. Okey. Ni bila saya buka balik. Tu dia. Dan cat kuning. Dia kalau asalnya tak ada warna cat apa. Okey. Sekarang baru kita terus ke dia punya konklusi. Okey, kesimpulan dan bila dah rasanya dah boleh nampak dia macam mana bentuk Nisan Aceh dia. Okey, melihat pada ketelitian hasil seni dan perkara-perkara yang diperlukan untuk membuat Nisan Aceh, ia adalah satu warisan Melayu yang melambangkan peradaban tinggi. Sebab nak dapat kemahiran untuk mengukir itu bukan orang-orang hutan punya kerja, itu orang bertamadun. Kedua, melihat Batu Nisan digunakan untuk menandakan makam orang-orang penting seperti raja-raja, ulama besar dan pahlawan terkemuka. Ia menandakan status tinggi pemiliknya. Artinya yang makam Batu Nisan Aceh ni ada status. Dan ketiga, disebabkan orang-orang yang makamnya berbatu Nisan Aceh berserta tinggi dalam masyarakat dan selalunya merupakan pemimpin sekurang-kurangnya dalam bidang masing-masing. Maksudnya, kalau raja dah tentulah pemimpin. Kalau ulama pun ke ulama sebarang, ulama yang ada pengikut, pemimpin. Kalau pahlawan pun bukan setakat penekar kampung, dia dah ada taraf panglima, dia ada ketumbukan askar di bawahnya, label dia begitu yang pakai Batu Nisan Aceh ni. Maka mereka seharusnya memiliki sejumlah pengikut yang setia. Lepas tu, maka di mana terdapat makam Batu Nisan Aceh, di situ harus ada penempatan. Ada penempatan lah. Kecuali dalam kes macam tu teja satu makam tu tengah lari daripada Melaka nak ke Muar atau dia meninggal tanam kat situ. Tapi bila masa pula dia dapat bawa Batu Nisan Aceh tu. Mengikut ceritanya Batu Nisan Aceh ni, orang-orang bangsawan dia dah tempah awal-awal. Sebelum mati pun dah tempah. Mengikut cerita je. Sebelum mati dah tempah. Bila dia bergerak dia bawa, dia Batu Nisan ni dia bawa sekali. Bila dia mati dia pacak. Begitu cerita dia punya signifikan dia. Jadi bila macam tu melampaui sebutannya, kemudian ni bila
Di situ harus selain pukul kes tuntaja yang tengah lari itu, yang lain ada penempatan. Jadi kalau kita tengok kat Sentul, ke dalam hutan, jumpa Menteri Aceh, yang mana macam Sandra Pasar itu, tapi tentu memang kota. Yang mana dekat kita tunjuk Sultan Muzaffar itu memang kota juga. Sebab itu pusat pemerintahan Kedah zaman itu. Walaupun sekarang ni tinggal Padang, ya. Kalau jumpa kat Istiq, kalau jumpa kat mana-mana pun, sebenarnya itu adalah kawasan penempatan. Bila ada penempatan tu dan ada pemimpin, sebab bukan penempatan orang bawah-bawah. Kalau jumpa kubur biasa, dia berkata orang kampung dengan keluarga dia. Ini tak. Ini raja-raja, pemimpin, panglima. Dia ada tamadun, maksudnya kan. Sebab bila ada raja, bila ada ulama, dia ada structure, ada hierarchy. Maka itu menunjukkan di situ ada penempatan, dan itu adalah bukti pendapat orang Melayu. Dan balik pada tajuk saya tadi. Tak kata. Bukti ketamadunan Melayu lama. Maka di kala kota dah hilang, mungkin kota-kota dah dihancurkan, mungkin istana-istana kayu dah terbakar ke apa, ada batu nasihat Aceh. Itu boleh dijadikan sebagai bukti bahawa di situ pernah bertapak orang-orang Melayu, eh. Jadi kalau saya sebut Sentul, signifikan apa? Sebab kita dah beritahu tadi bahawa selepas Aceh sekarang boleh Belanda dah tak buat lagi batu nasihat. Jadi kalau jumpa ni memang 100 tahun ke atas. Mana 100 tahun ke atas? Jadi kalau yang disentuh tu mungkin sebelum zaman yang lalu, mungkin sebelum zaman dia buka Kuala Lumpur lagi, dah ada penempatan. Yang kita cuma tahu sejarah tu lah yang diceritakan. Dengan itu saya rasa itulah conclusion dia. Maaf kerana saya tidak dapat menyediakan apa ni, persembahan ni sebaik yang mungkin kerana masa teknik yang dialami. Saya harap semua yang hadir mendapat ilmu yang bermanfaat untuk pagi Jumaat ini. Ya, 13. Ini 13 Jumaat, eh. Only sebut, saya ingat nak sebut. Pernah dengar Friday the 13th lah? Pernah dengar? Ya? Yeah? Friday the 13th, eh? Kalau putih kata Friday the 13th ni hari malam. Itu pun problem kan? Tapi sebenarnya malam tu sebenarnya bukan pada orang ramai. Malam, dia bukan orang kita. Dia sebenarnya, saya tak catat sini. Saya tengok semalam dekat internet. Apa dia Friday the 13th ni, cerita dia Oktober 13, 1307. Raja Philip IV daripada Perancis, dia menangkap Knights Templar. Kan dengar nama Knights Templar tak? Knights Templar dia satu golongan golongan kesatria di Eropah. Tapi sebenarnya mereka ni bekerja dengan Yahudi, dengan Freemason. Ditangkap oleh King Philip, daripada dihukum, ditorture, dibunuh apa semua kan. Jadi macam mana dunia ni dah dikuasai Yahudi, dijadikan Friday the 13th ni sebagai satu momokan buruk. Padahal sebenarnya bagus, sebab yang kena bunuh ni orang Freemason, kan, orang yang berniat jahat menakluki dunia. Saya rasa cukuplah. Tapi tahu ni ada sesi soal jawab 15 minit. Saya buka untuk apa-apa soalan. Tanyalah apa-apa, insya-Allah saya cuba jawab. Sila. Nak kena pakai mic, eh? Mic satu. Tak payah. Saya nak tanya pasal dia punya size. Okay. Kalau kita pergi ambil gambar mana-mana, ada saiz tu kena kecil, ada saiz besar, ada saiz besar kita kan, ha. Apa tanda tu? Okay, apa tandanya? Sebetulnya saya pun tak dapat nak conclude. Saya perhatikan mungkin ada yang kecil begini tu, kita kelihatan ini budak punya. Dan memang ada yang begitu. Memang ada yang begitu. Bila itu kita dapat lihat, contohnya saya pergi ke makam Laksamana Malai Haiti, ya, ni seorang laksamana perempuan yang pernah mengalahkan angkatan Belanda di Aceh. Dia ada makam dia sendiri. Saya kalau di meja ni, batu dia tinggi gini, ya, di meja gini. Sebelahnya suami, tiba-tiba dia kecil. Ayat tu kita boleh nampak lah, ini harus anak lah, eh, orang kecil. Namun ada juga saya jumpa, contohnya kita tengok tadi makam Sultan Maulana Malik Abdul Aziz Shah tadi, ya. Oh, saya dah tutup dah. Tak apa, nak cari satu kerja lah. Dia punya batu nisan pun segini. Sedangkan ini dia kata Sultan Syed Maulana. Sultan Syed Maulana yang kata dipelak tu tahun 840 Masih. Jadi dalam keadaan macam tu, saya pun tak tahu, tak boleh nak kata. Dia sebenarnya agak rumit juga nak mengklasifikasikan batu nisan bentuk ni milik siapa. Sama ada ulama, sama ada bentuk untuk pahlawan atau apa. Nampaknya tak dapat terang. Malah bila saya tanya sendiri pada Profesor Dr. Usman Yatim yang mengkaji begitu jauh, dia kata dia tengok batu nisan, dia tak berani nak cakap yang mana perempuan yang mana lelaki, eh? Jadi kalau orang secara rata ni, oh, macam ni lah senang, yang bentuk-bentuk macam bulat itu lelaki, yang ada kepak tu perempuan. Tak juga. Makam Sultan Alauddin Reksyah, saya tak tahu tujuh dia, di Muar,
Makam Sultan Al-Syah adalah satu-satunya makam Sultan Melaka yang masih wujud, eh? Sebab dia makam di Muar, tinggal di Muar, bukan di Bandar Melaka. Itu bentuk dia ada kepak. Itu juga makam Sultan Melaka Saleh. Tapi saya perhatikan, kalau bentuk kepak dia punya puncak dia tinggi sikit, boleh seperti, oh ini ada tulis makam putih bunian apa, mungkin ini perempuan lah. Kadang-kadang secara rata mungkin boleh kata anak, tapi tak boleh dipastikan 100%. Kita kena cari balik siapa yang dimakamkan di situ. Okey. Ada lagi apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada kasa pengerusi. Yalah, kita dah lari ni, eh. Kalau tak patutnya tadi pengerusi, eh, tuduh saya kan, baru dia cerita dia tu, kan. Tapi dah ad hoc. Tak apalah. Tak minta kita ni dapat sesuatu yang manfaat daripada. Encik boleh cakap. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fadrul Razi bin Muhammad Syafi atas ceramah yang disampaikan. Moga-moga kita dapat mendapat manfaat daripada apa yang ceramah yang telah disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput menjamu selera. Terima kasih.